channel Farda FR. Di video kali ini aku kembali lagi makeupin temen aku karena udah lama banget aku gak bikin tutorial makeup, dan kali ini rata-rata produknya itu Vokalure. So ya, buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Jadi pertama di sini aku pakai face mix dari Pixi biar foundationnya itu menempel gitu. Terus aku menggunakan foundation Vokalure. Aku menggunakan beauty blender buat ngeblendnya. Di sini aku langsung tap aja ke muka temen aku. Kemudian aku blend pakai beauty blender ke seluruh wajahnya. Dan ya, sebelumnya emang ini kebetulan banget guys, dan ini juga karena efek lightingnya sebenarnya nggak seputih yang kalian bayangkan. Terus aku skip aja buat alisnya karena memang bagian alis itu panjang banget. Di sini aku pakai pensil alis Viva, dan aku di sini pakai concealer, pakai foundation buat conceal alisnya. Dan hasilnya bakalan seperti ini guys. Jadi aku skip biar gak lama-lama. Terus aku menggunakan eyeshadow Vokalure. Yang pertama aku menggunakan eyeshadow warna coklat agak keorenan gitu loh, buat transisi aja. Terus aku menggunakan eyeshadow yang lebih gelap lagi, dan aku aplikasikan di bagian luar kelopak mata. Nah, untuk di bagian dalam kelopak mata aku kasih warna shimmer gitu guys. Lanjut aku menggunakan eyeliner bawah mata, dan aku lakuin di bagian luar sampai setengah jalan gitu. Lanjut aku timpal lagi dengan eyeshadow yang lebih gelap di bagian tadi, jadi warnanya itu lebih ngeblend gitu. Lanjut aku aplikasikan eyeliner. Di sini aku menggunakan produk Pixi. Dan aku aplikasikan mascara. Di sini aku menggunakan produk dari Oriflame The Wand. Dan ya, hasilnya bakalan seperti ini guys. Dan aku juga aplikasikan mascara di bagian bulu bawah mata. Dan aku juga mau aplikasikan bulu mata. Di sini bulu matanya agak acak-acakan gitu loh. Dan aku menggunakan pipet biar mudah banget mengaplikasikannya gitu. Dan kalian pastikan buat mengaplikasikan bulu matanya itu harus pas di eyelinernya gitu loh guys. Di sini aku tambahin eyeliner lagi karena biar lemnya itu nggak kelihatan gitu. Terus aku menggunakan eyeshadow Wardah yang shimmer, aku aplikasikan di bagian inner corner mata. Dan aku juga mengaplikasikan eyeshadow Wardah yang warna brown. Itu aku gunakan buat kontur hidung karena memang aku susah banget pakai kontur guys, jadi aku pakai eyeshadow aja gitu. Nah, karena teman aku ini hidungnya mungil, jadi ya sedikit di kontur aja. Terus aku blending lagi pakai blending brush, dan lanjut aku menggunakan eyeshadow shimmer tadi di bagian tulang hidung. Dan di sini aku menggunakan atau mengaplikasikannya pakai tangan guys, karena aku udah biasa pakai tangan. Tapi yang jelas tangan aku ini bersih guys. Oke, lanjut aku menggunakan blush on dari Vokalure, dan aku aplikasikan di bagian tulang pipi dan ke atas gitu loh. Aku soalnya lebih suka aplikasikan blush on itu sampai ke atas. Terus aku aplikasikan eyeshadow shimmer tadi di bagian tulang pipi, terus di dagu, dan di bibir bagian atas. Terus aku menggunakan lip cream dari Vokalure. Ini warnanya agak ungu gitu loh, dan menurut aku ini warnanya nggak bagus.
karena ya gak cocok banget sama orangnya. Sebenarnya kalau di kamera itu gak, warnanya gak seperti itu karena kelihatan gak bagus, jadi aku ombre gitu pakai lip cream Wardah yang warna merah kalau gak salah nomor 9 guys. Dan aku tap-tap pakai tangan untuk blendnya. Nah pokoknya seperti itu guys, dan aku aplikasikan lagi lip gloss Wardah biar kelihatan glossy aja bibirnya. Dan ya udah selesai.